Nah, Insan Akademia bukan hanya presentasi saja kegiatan mereka di Bali kemarin, tapi juga ada kegiatan yang spektakuler dan juga meningkatkan networking dari Politeknik PC Ganesha Bandung adalah dengan penandatanganan MOU dengan beberapa universitas di Filipina. Dan tentunya ini juga mendapat dukungan dari Kedutaan Besar Filipina dan Indonesia yang ternyata memiliki sinergitas yang baik dalam bidang pendidikan. Tidak hanya itu juga, yang paling spesial dalam conference ini ternyata Presiden Direktur dari Politeknik PC Ganesha Bandung, Dr. Pri Hartono, menjadi salah satu keynote speaker-nya. Wah, keren sekali Pak Presdir. Dan coba kita lihat bagaimana bidang-bidang ilmunya yang memang sudah dipresentasikan oleh para dosen, diantaranya adalah bidang education, IT and computer, business and finance. Kita coba lihat bagaimana proses dari presentasi dan juga kita coba cek bagaimana Bapak Presiden Direktur Politeknik PC Ganesha Bandung menyampaikan materinya di paket seminar. Tentunya dengan keterlibatan dosen-dosen Politeknik PC Ganesha diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan memperluas relasi dari beragam negara. Dan tentunya para dosen akan lebih peka lagi terhadap isu dan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dapat memberikan solusi aplikatif yang bisa langsung dirasakan manfaatnya. Dan yang tak kalah pentingnya juga adalah Politeknik PC Ganesha berhasil mencapai kesepakatan kerjasama melalui penandatanganan MOU dengan banyak universitas asal Filipina, serta kesempatan terbuka luas untuk melakukan joint research atas dukungan Kemenristek Dikti dan Kedutaan Besar Filipina untuk Indonesia. Sukses terus untuk kampus ungu, kampus juara yang tidak pernah bosan untuk meningkatkan kualitasnya sampai ke kancah internasional. Sampai jumpa di International Research yang keempat di tahun 2019. Because our Indonesia has the regulations that really need focus on language skills for the students, so it is a challenge for the lecturers, especially for the teachers, to make the students fluent in English. Nah, itu tadi semua kegiatan yang sudah saya berikan informasinya kepada Anda, Insan Akademia, berkaitan dengan semua kegiatan keilmiahan yang melibatkan para dosen di Politeknik PC Ganesha Bandung. Keren, keren, keren semuanya. Tingkatkan networking, tingkatkan kualitas penelitian, dan jangan lupa senang-senang say, piknik, kata anak sekarang. Oke, kita akan coba mencari lagi informasi yang lainnya seperti apa berkaitan dengan semua kegiatan dari Politeknik PC Ganesha Bandung. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan saya selama 30 menit ke belakang dan tentunya pasti penasaran dengan episode berikutnya. Apa kita ke kota lain, ke negara lain? Nah, Anda penasaran, saya juga penasaran. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Krisanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye. Bali. Di lojang sumping di Bali hatur nuhun. Bali rasai master. Oke, samsahamnya. Anhao, ni ai Bali, xie xie. Sugeng datang pantai Sanur Bali. Welcome to Bali, Miss Indonesia. Sugeng, kansahamnida. Datang ke Bali.
Hi, now we are in Sanur Beach, Bali to attend International Research Conference on Higher Education. Hello. Get ready for tomorrow. Yes. We have one day left and don't forget to stay tuned on Pakri Live. Hopefully every year we can go together. Yes, we are. Hi, don't worry, be happy. Yes. Thank you, Pakri. Precious moment. Thank you. Enjoy Bali. Hi. Bye, see you, bye!